Halo Sobat Badminton News. Jangan bosan ya dengan postingan Mimin. BTW maaf kalau postingan Mimin ini agak telat daripada yang lain. Harap maklum karena pekerjaan dunia nyata Mimin menanti. Terima kasih buat Sobat Badminton News yang menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin. Oke, langsung aja Mimin mau membagikan hasil pertandingan Yonex Sunrise India Open 2024 pada hari pertama. Court 1 KD Jadav Indoor Hall. 1. Gregoria Mariska Tunjung unggulan ke-7 dari Indonesia menang atas Sung Suo Yun dari Taiwan. Dengan skor 21-10, 21-15. 2. Chia Haoli Taiwan kalah dari Koki Watanabe, Jepang, dengan rubber set. 21-13, 19-21 dan 11-21. 3. Pranoy HS India menang atas lawannya Chou Tien Chen, China Taipei, dengan dua set langsung 21-6 dan 21-19. 4. Swetaparna Panda India kalah dari Yeng Nating, Yeng Kui Lem, Hong Kong, dengan skor 6-21 dan 7-21. 5. Jiang Zhenbang Wei Yasin dari China menang atas lawannya Chang Kochi, Li Chi Chen dari Taiwan, dengan skor 21-18 dan 21-13. 6. Li Sifeng unggulan ketiga dari China menang rubber set atas Kantafon Wang Chaun Thailand dengan skor 19-21, 21-15 dan 21-15. 7. Rutanapak Old Tong, Jenica Sujai Praparat dari Thailand kalah dari Marcus Ellis, Lauren Smith dari Inggris dengan skor 19-21 dan 18-21. 8. Kiran George India kalah dari Wang Suwei, China Taipei, dengan skor 12-21 dan 15-21. 9. Nami Matsuyama, Chiharu Sida dari Jepang menang rubber set atas wakil India, Risa Jolie, Gayatri Gopichen Pulela dengan skor 18-21. 21-14 dan 21-13. 10. Alexander Dun, Adam Hall dari Skotlandia kalah dari Supak Jomko, Kitinupong Kedren dari Thailand dengan skor 21-16, 19-21 dan 16-21. 11. MR Arjun, Dhruv Kapila India kalah dari Li Yang, Wang Qilin, China Taipei, dengan skor 9-21 dan 13-21. 12. Li Chiasin, Teng Chun Hesun dari Taiwan kalah dari Tan Perli, Tina Amurali Taran dari Malaysia dengan skor 12-21 dan 11-21. Court 2 KD Jadav Indoor Hall. 1. Tom Gikuel, Delphine Delre dari Prancis kalah dari Go Sun Huat, Lai Sefon Jemi dari Malaysia, dengan skor 12-21 dan 15-21. 2. Tui Lin Nguyen dari Vietnam kalah dari Pon Pawe Cho Chu Wong dari Thailand dengan skor 19-21 dan 12-21. 3. Rasmus Gemke dari Denmark menang atas lawannya Lin Chun Yi dari Taiwan dengan skor 21-19 dan 21-16. 4. Kang Min Hyuk, Seo Senjae dari Korea Selatan menang 2 set langsung atas Mark Lamsfus, Marvin Seidel dari Jerman dengan skor 21-18 dan 21-14. 5. He Bing Jiao unggulan ke-6 dari China menang atas Michelle Li dari Kanada dengan skor 21-17 dan 21-15. 6. Lakshya Sen dari India kalah dari rekan senegaranya Priyansu Rajawat dengan skor 21-16, 16-21 dan 13-21. 7. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto unggulan ke-6 dari Indonesia menang atas lawannya Men Wei Chong, Kai Hun Ti dari Malaysia, dengan skor 16-21, 21-15 dan 21-13. 8. Cheng Xing, Zhang Qi asal China menang atas Li Chun Hei Reginal, Ang Te Xiao dari Hong Kong dengan skor 16-21, 21-18 dan 21-12. 9. Rasmus Kejaer, Frederick Sogaard dari Denmark menang atas wakil Indonesia Leo Roli Carnando, Daniel Martin dengan skor 21-18 dan 21-19. 10. Feng Yanze, Huang Dongping unggulan ke-4 dari China menang atas Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya dari Indonesia dengan skor 21-15,
21-23 dan 21-12. 11. Catherine Choi. Josephine Wu dari Kanada kalah dari Li Yulim. Shin Seung Chan dari Korea Selatan dengan skor 21-15 dan 21-7. Kor 3 KD Jadav Indoor Hall. 1. Wen Chihesu dari Taiwan kalah dari Yeo Jiamin dari Singapura dengan skor 18-21, 21-12 dan 13-21. 2. Su Liyang Chinese Taipei menang atas Christo Popov dari Prancis dengan skor 23-21 dan 21-18. 3. Francisca Corbett. Alison Lee dari Amerika Serikat kalah dari Hsu Yaching. Lin Wanqing dari Taiwan dengan skor 15-21, 21-15 dan 16-21. 4. Vivian Ho. Lim Chiu Sin dari Malaysia menang atas Anisu. Kerry Su dari Amerika Serikat dengan skor 11-21, 21-17 dan 21-13. 5. Paula Lin Chow Hock. Lauren Lam Amerika kalah dari Li Wen Mei. Liu Xuan Xuan China dengan skor 11-21 dan 8-21. 6. Yuki Kaneko. Misaki Matsutomo dari Jepang menang atas Mats Vestergaard. Christine Bus dari Denmark dengan skor 21-18 dan 21-14. 7. He Jiting. Ren Xiangyu dari China kalah dari Kim Won Ho. Na Sung Seng dari Korea Selatan dengan skor 18-21, 21-18 dan 14-21. 8. Takuro Hoki. Yugo Kobayashi unggulan ke-7 dari Jepang menang atas lawannya Christo Popov. Thomas Junior Popov dari Prancis dengan skor 21-14 dan 21-15. 9. Bei Wen Zhang dari Amerika Serikat menang atas Neslihan Arin dari Turki dengan skor 21-15 dan 21-15. 10. Kyohei Yamashita. Narusinoya dari Jepang kalah dari rekan senegaranya Hiroki Midorikawa. Natsu Saito dengan skor 18-21 dan 15-21. 11. Supanida Katetong dari Thailand menang atas Goh Jinwei dari Malaysia dengan skor 21-10 dan 21-14. Dari hasil pertandingan di atas, diketahui bahwa 4 wakil Indonesia yang bertanding, 2 diantaranya mengalami kekalahan dan 2 lainnya berhasil melaju ke babak 16 besar. Semoga kedepannya para pemain Indonesia bisa lebih baik lagi. Nah Sobat Badminton News, itulah rangkuman hasil pertandingan 32 besar hari pertama Yonex Sunrise India Open 2024. Buat Sobat Badminton News, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di postingan selanjutnya. Salam Badminton News.